أشهد أن لا إله إلا الله. Apa tujuan kita kepada saudara-saudara semua? Kita pendekatannya tadi yang familiar sama mereka sehari-hari ya. Jadi bentuk masjid kita juga nggak seperti masjid umumnya ya, nggak ada kubah, nggak ada menara gitu ya. Kita seperti bangunan juga seperti bukan bangunan atau kelenteng atau wihara bukan, tapi maksudnya ini bangunan yang mencontoh bangunan di Tiongkok sana lah gitu tuh, seperti itu ya. Gitu, tiba-tiba ada di masjid gitu. Pendekatannya gitu. Memang kita coba warna kita itu tadi kita, kaligrafi kita pun juga di masjid itu kaligrafi asli dari Mandarin gitu. Dari Tiongkok sana itu, jadi beda. Menyampaikan informasi Islam ya ke kalangan Tionghoa itu. Yang kedua kita membimbing mereka yang ingin masuk Islam bersahadat itu ya. Alhamdulillah jumlahnya selalu bertambah banyak ya yang alhamdulillah yang bersahadat melalui Masjid Lausi. Kita kegiatan ada, kegiatan yang khusus untuk mu'alafnya, kegiatan wujudnya, kita mempunyai masjid ya, ada pengajian, ada ya sholat Jumat, sholat Idul Fitri itu ada ya. Nah cuma kita tadi memang fokus ke mu'alaf ya. Kepada mu'alaf tadi kita membimbing mereka untuk ya setelah dia bersahadat ya tentu kan punya, supaya dia punya bekal untuk menjalani keislamannya itu ya. Tadi mungkin baru belajar sholat, belajar ambil air wudhu, belajar baca Iqra, Al-Quran itu seperti itu ya.